Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mubarak ma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ba'da billahi minasy syaithanir rajim falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a silahul mu'min wa imanuddin wa nur samawati wal ard. Shadaqallahu alim wa shadaqa Rasul karim amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi sunatullah bahwa kehidupan daripada manusia ini senantiasa dihadapkan kepada sebuah persoalan, baik persoalan yang sangat tidak diinginkan oleh manusia itu sendiri, seperti musibah, kemudian ujian-ujian yang intinya sangat disukai oleh manusia. Yang kedua, persoalan yang memang dengan kesadaran dibuat oleh manusia itu sendiri, yaitu ketika seorang manusia ini membangun sebuah cita-cita, keinginan di dalam kehidupannya, sehingga mengharapkan daripada perkara kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Maka agama Islam telah mengajarkan bagaimana caranya untuk supaya daripada persoalan-persoalan tersebut bisa diatasi, bahkan akan mendatangkan daripada nilai kebaikan, bukan sekedar kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Islam mengajarkan dua hal. Yang pertama berikhtiar, dan yang ketiga adalah berdoa. Kesalahan umat Islam hari ini antara ikhtiar dengan doa ini seperti sesuatu yang terpisahkan. Padahal dua-duanya harus dijalankan dengan sempurna, dengan penuh kesungguhan, sehingga ketika terjadi daripada kolaborasi antara ikhtiar, walaupun kata ulama nilainya itu hanya 10%, kemudian doa adalah 90%, tetapi kedua-duanya sangat penting untuk sungguh-sungguh dijalankan. Maka itulah Allah SWT telah memberikan daripada satu gambaran dengan jelas bagaimana konteks kolaborasinya daripada setiap masalah, persoalan ini bisa diselesaikan di dalam kehidupan kita ini dengan adanya perpaduan yang sempurna antara ikhtiar kita dengan daripada doa yang kita panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbagai macam ulasan sudah banyak oleh ulama-ulama, terutama berkaitan dengan masalah bagaimana supaya keinginan-keinginan kita, doa-doa kita ini dijawab oleh Allah SWT. Tetapi pada kesempatan saya ingin menjelaskan tiga hal saja, tiga hal pokok saja yang paling dasar yang perlu kita betul-betul kita sempurnakan, bagaimana terjadinya daripada
ikhtiar dan doa ini akan menjadi sebab mudahnya setiap urusan kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya permasalahan kita ini banyak dan sangat berbeda-beda. Ya. Kalau di kalangan pegawai mungkin dia bercita-cita dengan mudahnya daripada karirnya bisa meningkat. Kalau seorang pengusaha mungkin dia menargetkan bagaimana mendapatkan profit, keuntungan yang lebih daripada biasanya. Kalau di kalangan daripada siswa ataupun calon-calon mahasiswa, dia berhadapan dengan satu permasalahan, bagaimana dia menjadi mahasiswa. Bagaimana siswa dengan adanya dihadapkan mungkin tes-tes yang diberlakukan oleh institusi pendidikan tersebut. Maka ini bisa diaplikasikan kepada seluruh konsep-konsep yang menjadi bagian persoalan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bagaimana kita pastikan agar diri kita ini berada di dalam langkah-langkah nilai-nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan mengabulkan doa-doa keinginan-keinginan yang sementara dia berjalan di dalam jalan-jalan justru maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Karena kalaupun terjadi itu namanya istidroj. Kata orang Sunda mah payung pun saja yang sebentar lagi nanti akan ujung-ujung diberikan daripada musibah ajab yang besar dan tidak ada solusi. Jadi bagaimana kita supaya berjalan di dalam apa? Di dalam ketakwaan. Takwa di dalam daripada menjaga apa-apa yang kita konsumsi ke dalam apa? Ke dalam mulut kita. Makanan, minuman harus senantiasa terjaga kehalalannya. Karena Nabi menyampaikan, jangankan doa, kalau yang masuk daripada satu suap saja barang haram ke dalam tubuh kita, bahkan ibadah kita juga tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi cuma doa saja. Maka takwa di dalam apa? Di dalam bermuamalah, yang bagaimana hasil muamalah itu akan menjadi konsumsi daripada kita sebagai orang yang akan berdoa menginginkan cita-cita dikabul Allah SWT itu betul-betul dipastikan makanan dan minuman itu adalah dalam keadaan halal. Kemudian juga kita takwa di dalam kulit kehidupan kita. Karena Nabi sampaikan salah satu penghalang doa kita tidak dikabul adalah ketika kita berbuat dosa. Ya. Maka kenapa Allah mengajarkan kepada kita kalau kita berdoa dalam konteks biasa ada majelis muhasabah itu adalah bagaimana kita berdoa minta ampun dulu kepada Allah SWT supaya betul-betul pada saat kita meminta sesuatu dipastikan sudah hilang daripada dosa-dosa dan kehidupan kita. Takwa di dalam seluruh kehidupan kita. Ini modal utama. Kenapa? Karena Allah janjikan di dalam Al-Qur'an. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini janji Allah SWT. Jadi Allah SWT hanya akan memberikan daripada jalan keluar kepada hamba-hamba yang punya kesulitan. Ya, bahkan ditambah lagi dengan rezeki. Tentu dengan berbagai dimensi rezeki itu, bukan sekedar uang saja. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi ketakwaan ini penting ya, untuk bagaimana kita pelihara dalam kehidupan kita ini. Takwa dari seluruh anggota jasad kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, bahkan sampai pikir kita. Terus sekalian Allah SWT, inilah yang pertama kali harus pastikan doa kita, keinginan kita, cita-cita kita, kalau ingin dikabul Allah SWT, jalankanlah kehidupan kita senantiasa di dalam ketakwaan. Yang kedua,
Ketika kita berdoa ini, maka kita harus fokus. Fokus itu maksudnya apa? Harus didasari dalam hati kita dengan penuh keyakinan. Bagaimana Allah SWT telah memberikan satu gambar Al-Quran. Dan ini patut kita jadikan dasar untuk daripada bagaimana supaya kita ini yakin yang penuh bahwa sesungguhnya apa yang kita doakan pasti dikabulkan Allah SWT. Dan Allah berjanji itu. Setiap doa pasti akan dikabulkan oleh Allah SWT. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku. Ini saya pasti kami akan daripada mengabulkan doa-doa kalian. Maka ulama telah banyak menjelaskan tentang konsep daripada keyakinan ini. Ya, di antaranya Nabi menyampaikan kalau doa kita ini harus sungguh-sungguh. Ya. Dalam kita berada berdoa itu kita sungguh-sungguh. Bagaimana kesungguhan dalam mempersiapkan daripada apa? Ruhani kita. Jangan sampai antara daripada doa yang kita utarakan dengan hati ini tidak sinkron, sehingga gerakan hati kita ini tidak bisa mengikuti daripada apa-apa yang kita doakan. Para ulama yang menjelaskan sebaik-baik doa itu adalah apa? Yang kita paham artinya. Ya, kalau kita orang Indonesia mungkin, maka dengan doa kita berbahasa Indonesia ini. Ya. Yang betul-betul bisa bagaimana kita dihayati itu doa sehingga nampak oleh Allah SWT ya, terasa kita ini memang berada dengan sungguh-sungguh. Bahkan Nabi sampaikan ya, kalau kita berdoa ya, dengan kelalaian ya, apalagi dengan kata-kata, ya Allah ini doa dikabulkan apa enggak ya. Nah, kata Nabi, pasti itu doa tidak akan dikabulkan. Karena tidak fokus ya, di dalam bagaimana ya, betul-betul hatinya itu tawajuh kepada Allah SWT tentang apa yang diinginkannya dikabulkan Allah SWT. Maka ini yang kedua, hal yang pokok dalam kira-kira kita berdoa ini. Tawajuh, fokus ya. Terus kalian, kemudian yang ketiga, ya, implementasinya pada saat ya, kita mau berdoa ini, ya, disinilah kita penting untuk mengkolaborasikan sebagaimana daripada firman Allah SWT, wasta'inu bisabri wassalah. Ya. Berdoalah ya, kepada Allah SWT. Ya. Gantungkan seluruh harapan pada Allah SWT dengan daripada sabar dan sholat. Maka ulama telah menjelaskan yang pertama adalah mana sabar ya, ketika hajat-hajat kita, keinginan-keinginan ingin dikabul Allah SWT adalah sabar. Jangan sampai melangkah di dalam ikhtiar-ikhtiar, di dalam syariat-syariat yang keluar daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabarnya di sini. Makanya ya, di awal kita sampaikan bagaimana ikhtiar dengan doa itu adalah sesuatu yang harus tersambung, bukan sesuatu yang terpisah. Ikhtiarnya berada di dalam jalan-jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disitu jauh ya, daripada maksiat kepada Allah, maka kita bersabar di sini. Yang kedua adalah apa? Ya. Kita melakukan daripada sholat. Yang kita diajarkan ya, bagaimana sebelum kita berdoa, bahkan ulama lebih luas lagi, sebelum beraktivitas apapun di dalam jalan-jalan kebaikan, sebaiknya diawali dengan sholat-sholat hajat. Apalagi ya, kita telah mengadres daripada ya,
apa yang kita akan doakan itu sesuatu yang menjadi hajat kita. Misalnya seorang mahasiswa, dia punya hajat di hadapannya itu, mungkin mau ujian masuk ke perguruan tinggi dan sebagainya. Maka ini perlu dalam pada saat daripada dia akan menjalankan daripada langkah-langkah agar berhasil di dalam ujian daripada perguruan tingginya, ujian masuk kepada perguruan tingginya sukses, maka disitulah kolaborasinya daripada sabar dan serap mesti dilakukan. Apa sabarnya misalnya? Adalah dengan cara berikhtiar hari-hari sebelum ujiannya dia menghafal dan sebagainya. Maka nanti pada saat ujiannya jangan sekali-kali menjadi orang yang mencontek. Nah itu berarti ada apa? Ada ketidaksabaran di dalam menjalankan daripada ikhtiar itu. Apalagi beli soal, ya, mendapatkan bocoran soal tidak. Bertahan dengan kesabaran agar didapatkan daripada ujian dengan jalan yang baik. Menurut pandangan daripada Allah SWT, ada nilai kejujuran di situ, ada nilai kesungguhan di situ dibuat. Dan pada saat detik-detik menjelang ujiannya, disitulah kita praktekkan. Bagaimana kita sempurnakan rasa bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ujian kita sholat dua rakaat dulu, sholat hajat, doa yang sederhana dengan bahasa yang kita buat agar nyambung atau lisan hati kita, ya Allah, saya akan menghadapi ujian, saya berkeinginan masuk kepada perguruan tinggi tersebut, maka berikanlah kepada saya, ya Allah, bagaimana saya punya kemampuan ketika datang soal-soal ini, saya bisa menyelesaikan daripada semua soal-soal yang dihadapkan pada saya. Digantungkan itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kekuatan untuk menjawab soal-soal ini. Kemudian selesai kita ujian, laksanakan dengan baik, waktu yang diberikan pun kita manfaat, maksimalkan, kita gunakan. Begitu daripada selesai, sholat hajat lagi dua rakaat di situ. Apa yang doa yang kita panjatkan pada saat daripada sholat hajat selesai daripada ujian tersebut? Saya dapat daripada arahan ini dari seorang profesor di India. Dan pernah saya praktekkan ketika saya sedang mengalami daripada proses daripada belajar di dunia perguruan tinggi. Pernah saya alami itu dan memang berhasil. Maka apa doanya yang kita pinta sama Allah semata selesai ujian itu, ya Allah, saya sudah berusaha mengisi daripada seluruh soal-soal yang ada di hadapan saya itu. Maka saya minta, ya Allah, agar bagaimana apa yang sudah saya kerjakan, pastikan itu sesuai dengan jawaban-jawaban yang memang sudah menjadi aturan agar soal-soal itu memang mendapatkan daripada kebenaran daripada si dosen penguji tersebut. Seperti itu. Maka Allah disitu bisa akan gunakan, apa akan bisa campur tangan dengan fudrat apabila kita dengan kesungguhan minta sama Allah, mungkin dengan cara bagaimana Allah SWT akan berubah. Yang tadinya mungkin kita ngisinya salah-salah, tapi karena kita sudah upaya-upaya, Allah rubah menjadi terpandang oleh si dosen penguji itu menjadi benar. Dan itu seperti saya alami. Maka selesai daripada bagaimana kita membuat daripada upaya-upaya agar betul-betul sempurna kolaborasinya antara ikhtiar dan doa ini betul-betul diusung secara sungguh-sungguh, ya, sehingga Allah SWT akan pandang
ya, menjadi sesuatu yang menjadi pertimbangan doa kita dikabul Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya sedikit memberikan testimoni saya, karena ini sesuatu yang harus kita alami kalau cerita itu. Ya. Ketika saya kuliah di tahun 90-an, 90-94, kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Jakarta, ya, selama 4 tahun. Maka ada satu kasus yang itu coba saya praktekkan, ya, tentu dengan daripada keawaman daripada saya, ya, kepolosan yang kita ikuti bagaimana arahan ulang-ulang. Singkat cerita, kasus yang khususnya ini adalah pada saat daripada besoknya mau ada acara ujian, di antaranya salah satu mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang dosen pengujian adalah Profesor Ihsanuddin Ilyas, dan dia punya karakter selama dia mengajar di Universitas Indonesia, mengajar di apa di IAIN, mengajar dimanapun termasuk di Muhammadiyah, seumur hidupnya beliau katakan tidak pernah memberikan nilai A kepada mahasiswanya, tapi kepada saya terpaksa kasih nilai A. Ini cerita asli. Ternyata saya buat yang tiga ini nih. Yang pertama diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Besoknya mau ujian, saya harus itikaf seperti biasa 3 bulan setiap hari. Saya yakin dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Karena proses ikhtiar kita sudah jalankan, kuliah rajin, selalu paling depan mendengarkan daripada apa dosen bercakap, karena apa? Ya, mengandalkan kekuatan daripada penanggapan bagaimana seorang itu menjelaskan. Ya, baca buku sudah. Ya. Tetapi ketika dihadapkan, disinilah ada nilai takwa yang paling besar, yaitu apa? Mengajar manusia taat kepada Allah SWT. Ya. Nah, kami rame-rame itu dengan beberapa mahasiswa dari UI, dari Trisakti, ada beberapa teman-teman satu grup itu, ya, bahkan datangnya ke tempat pelacuran untuk bagaimana memastikan agar pertolongan Allah lebih kuat. Singkat cerita, berjalan daripada ya, proses itikafnya selesai 3 hari dengan hasil seorang germo bisa akhirnya tobat, dibubarkan itu tempat pelacuran, dan itu tempat pelacuran berubah menjadi pesantren tahfidz Quran. Ya. Maka alhamdulillah besoknya ujian, saya langkah yang keduanya, ya, dengan fokus penuh keyakinan, persiapan belajar sudah, jalan takwa pun untuk membeli daripada apa pertolongan Allah dengan amal yang terbaik itu kita buat. Maka akhirnya apa? Saatnya untuk menggunakan daripada sabar dan sholat ini menjadi bagian penting di dalam pada saat ujian tersebut. Ya, sholat. Sholat 2 rakaat, doa, ya, untuk minta dimudahkan mengisi sholat-sholat, selesai ujian, maka sholat lagi 2 rakaat, ya, minta supaya seluruh daripada jawaban daripada sholat-sholat itu sesuai dengan harapan, sesuai dengan apa yang dikatakan dosen, sehingga menjadi banyak kebenaran-kebenaran dalam hasil ujiannya tersebut. Dan singkat cerita, 3 hari setelah ujian, saya dipanggil oleh dosen mata kuliah yang bersangkutan tersebut untuk menunjukkan ketidakpercayaannya. Ya, kenapa? Ya. Akhirnya daripada kata profesor itu, saya harus memberikan nilai A kepada kamu. Maka saya ceritakan apa yang terjadi. Dan alhamdulillah, bahkan profesor itu pun ikut 3 hari itikaf. Dengan sebab apa? Dengan sebab bagaimana betul-betul memastikan ya, ikhtiar dan doa ini ya, betul-betul dijabarkan, dipraktekkan dalam hidup. Makanya penting, ya, Allah SWT kehendaki, ya, yang menyelesaikan problem kita adalah diri kita sendiri. Ya.
Tapi kadang-kadang terjadi setiap kita ini mengandalkan sama orang lain. Ya. Bagus sih, karena dia merasa mungkin banyak kekurangan sebagainya. Tetapi sebaik-baik daripada apa? Doa itu, ya diri kita sendiri yang berdoa kepada Allah SWT. Dan itulah keunggulannya daripada umat baginda Rasulullah SAW. Kalau umat-umat dahulu ingin sesuatu tidak bisa doa langsung, mesti lewat nabinya. Kaum Nabi Musa ingin berdoa, ingin sesuatu nggak bisa langsung, tapi dia jadikan Nabi Musa sebagai perantaranya. Baik Musa, tolong doakan saya ingin ini, ingin ini, ingin ini. Tapi kita alhamdulillah dengan kemurahan Allah SWT, kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW, yang dikatakan sebagai umat almarhumah, umat yang diberi apa dicintai oleh Allah SWT, sangat dicintai Allah SWT ini, memberikan daripada kemudahan, diberikan kemudahan untuk bagaimana setiap kita dihadapkan daripada problematika ini, kita bisa menyelesaikan dengan diri kita sendiri. Allah dan Rasulullah telah memberikan jalan dengan konsep-konsep yang sangat simple seperti yang kita tadi bicarakan. Maka pada saudara sekalian, tentu yang punya bermacam-macam keinginan, cita-cita maka paling tidak dengan kita duduk di tempat ini, kita bisa berbagi pengalaman ini, untuk supaya kita pastikan bukan lagi diuji coba, tapi dibuktikan apa yang menjadi langkah-langkah, menjadi SOP-nya doa kita terkabul daripada Allah Rasulullah, itu betul-betul kita lewati, kita ikuti dengan baik. Saya yakin semua kita punya persoalan yang hadir di sini atau yang berminat di mana pun. Maka penting kita pastikan kita menjadi orang yang senantiasa berdoa hari-hari terutama tentu dalam keadaan yang biasa-biasa juga kita pastikan doa menjadi bagian daripada senjata kita kekuatan daripada unsur kita gunakan dan kami sampaikan. Kalau kita bicara secara umum, bukan kekhususan maka waktu sebaik-baik untuk berdoa itu adalah, yang sering kita lupakan, kata Nabi, adalah setelah sholat fardu. Ini sering kita lupakan, karena banyak orang Islam kadang-kadang ketika sholat tahajud begitu husu doanya, ketika duha begitu husu doanya. Tapi justru kata Nabi, ketika saat-saat dimana paling mustajab doanya itu setelah sholat fardu, ternyata ini banyak dilalaikan oleh umat. Bahkan yang sekedar menganginkan saja imam yang sedang berdoa, kita pun tidak cukup waktu, padahal itu doa yang paling mustajab. Tidak susah menganginkan doa daripada imam kita apabila kita sebagai seorang makmum. Ini penting saudara sekalian, teman-teman Allah SWT, untuk bagaimana kita membiasakan doa ini menjadi bagian daripada kehidupan kita, menjadi bagian daripada senjata ataupun daripada instrumen untuk menyelesaikan daripada seluruh permasalahan-permasalahan yang Allah SWT daripada ujikan hadapkan kepada diri kita. Karena itu penting untuk bagaimana kita senantiasa saling ingat mengingatkan agar berdoa ini menjadi sikap kita, yang menjadi sikap pokok kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sampaikan, orang yang tidak berdoa bahkan tidak merasa kepentingan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang sombong. Saudara sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang kita diskusikan pada kesempatan ini menjadi
solusi, menjadi jawaban kepada kita yang mungkin hari ini bahkan tiap saat kita dihadapkan daripada persoalan kita. Mudah-mudahan dengan tiga kiat ini kita pastikan tidak ada satupun problem ya, baik kecil besar, yang tidak bisa diselesaikan ya, oleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan kita senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap ilmu-ilmu yang kita dapatkan agar menjadi ilmu yang bermanfaat untuk bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita, dan bahkan lebih jauh lagi kita menjadi orang yang mampu untuk menyampaikan kepahaman kepada yang kita miliki kepada orang-orang sekitar kita. Mudah-mudahan Allah SWT berkahi daripada majelis kita ini, dan senantiasa Allah bimbing dengan hidayah dan taufiknya dengan setiap ilmu kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.